cerita yang keempat iaitu adik Daniel bin Muhammad Rafi dengan tajuknya Lembaran Baru Pasca COVID-19. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mehmet Murad Ilda, seorang karyawan Turki terkemuka, ada mengatakan bahawa manusia sering berbisik dan bernyanyi bagi menghilangkan ketakutan tatkala melalui perkuburan dalam kegelapan. Sama seperti apa yang berlaku pada hari ini, ketakutan terhadap virus corona memaksa manusia melahirkan moral dan diri mereka. Sekarang penghargaan buat koordinator bicara, kombinasi dan kehakiman peneraju neraca keadilan, saudara penjaga masa yang setia dengan detik waktu yang berlalu, warga pendidik yang dikasihi, seterusnya sidang intelektual penerus wawasan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat anda yang sudi melapangkan masa. Apa khabar rakyat bersatu Malaysia Baharu? Sebelum kaki mengorak langkah, sebelum bibir mengutar bicara, izinkan saya untuk membuat takrifan maudhu bicara saya yang berbunyi Lembaran Baharu Pasca COVID-19. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, lembaran bermaksud lampiran atau helaian. Baharu pula membawa maksud belum ada sebelumnya. Pasca pula membawa pengertian sesudah. Dan COVID-19 adalah sejenis virus dalam keluarga corona yang dijumpai pada tahun 2019. Kewujudan pandemik ini telah menimbulkan panik dan ketakutan kerana wabak ini telah menyebabkan lebih 400,000 angka kematian secara global. Setakat hari ini sahaja, sudah lebih 8 juta manusia di seluruh dunia terinfeksi dengan virus ini. Dengan usaha sama pelbagai pihak mengamalkan normal baharu, kita telah berjaya melandaikan rekod statistik jangkitan di negara Malaysia. Namun begitu, sudahkah kita cukup berasimilasi dengan metode yang boleh diterapkan semasa pandemik untuk pasca COVID-19 ini? Fikirkan, warga penonton penuh santun. Idea konkret saya utarakan, justifikasi relevan saya ketengahkan. Oleh itu, intipati saya yang pertama di bawah lembayung kata penjarakan sosial amalan total menjadi budaya dan kebiasaan bagi masyarakat pada hari ini untuk berhubung antara satu sama lain secara bersemuka sama ada melibatkan urusan harian atau perjumpaan tertentu. Keadaan ini secara tidak langsung dapat meningkatkan potensi penyebaran virus dengan mudah sekiranya tiada langkah pencegahan dan berjaga-jaga diambil oleh masyarakat. Menyedari hakikat ini, Pertubuhan Kesihatan Dunia atau dikenali sebagai WHO telah memperkenalkan amalan penjarakan sosial bagi mengurangkan kebarangkalian jangkitan virus menular daripada seorang pembawa kepada individu yang lain. Sebagai contoh, setiap individu haruslah menjaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter antara satu sama lain bagi mengelakkan potensi jangkitan. Bukan itu sahaja, masyarakat juga harus mengelakkan diri dan berada di tempat yang sesak atau rumah yang terhad supaya tidak berlaku sebarang sentuhan fizikal. Tegasnya, pematuhan amalan penjarakan sosial amatlah penting bagi memastikan rantai virus COVID-19 dapat diputuskan. Warga saksi yang penuh berbisik meniti kata-kata saya yang kedua. Di bawah kata kunci, kebersihan didahulukan, kesihatan diutamakan. Kebersihan diri merupakan asas kepada penjagaan kesihatan yang utuh. Lebih-lebih lagi dalam memerangi kempen pandemik COVID-19 ini yang telah melanda seluruh dunia. Sistem penjagaan kesihatan primari telah dirangkap oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia bagi mendapatkan vaksin dalam membendung pandemik ini. Langkah penjagaan kebersihan diri yang paling asas harus dilanjutkan kebiasaan dan aktiviti seharian mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Hal ini mencakupi pelbagai aspek seperti membasuh tangan dengan kerap
menggunakan sabun, penggunaan gel atau penyembur sanitasi beralkohol, kerap memasuk pakaian seusai urusan di luar dan memakai pelitup muka, terutama sekali bagi mereka yang punya gejala. Memandang kisah ini sebagai sesuatu yang serius, maka penyebaran virus dapat dibendung dengan efektif sekali melalui penekanan amalan penjagaan kebersihan diri yang paling utama. Warga saksi yang dekat di hati. Komponen saya yang ketiga, di bawah lembai kata, strategi diperkukuh, ekonomi diperuntung. Pandemi COVID-19 telah mengubah lanskap ekonomi secara drastik di seluruh dunia, termasuklah Malaysia. Hal ini demikian kerana sektor ekonomi telah mengalami kelembapan disebabkan banyak sektor perindustrian tergendala dan terjejas teruk akibat pandemik yang melanda. Mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia menunjukkan bahawa pertumbuhan ekonomi Malaysia pada awal April 2020 hanya mencatatkan pertumbuhan sekitar negatif 2.0 sehingga 0.5%. Walaupun begitu, lanskap ekonomi negara telah beralih fokus kepada sektor perdagangan dalam talian atau dikenali sebagai e-dagang, telah membuka peluang kepada semua lapisan masyarakat, sama ada melibatkan syarikat-syarikat besar atau pengusaha mikro yang kebanyakannya bekerja dari rumah. Perubahan ini membuka lembaran baru kepada sektor ekonomi negara. Walaupun tidak menyumbang banyak kepada pertumbuhan ekonomi negara, namun dengan kewujudalaman e-dagang seperti Lazada, Shopee dan e-bazar membolehkan para penjual dan pembeli untuk memesan dari rumah tanpa perlu keluar untuk membeli, sekaligus mengurangkan kontak secara fizikal. Berdasarkan kenyataan di atas, lanskap ekonomi negara ternyata beralih fokus dan berubah angin kepada sektor perdagangan atas talian. Sektor ini juga memberi inisiatif baru kepada masyarakat untuk terus menjana pendapatan bagi mengharungi pandemik ini. Warga saksi yang dikasihi, sebagai penutup tirai wacana ilmiah saya pada hari ini, saya ingin menyeru seluruh warga Malaysia, tidak mengira bangsa maupun agama, agar sama-sama berganding bahu dalam melawan pandemik COVID-19 yang melanda negara dan dunia ketika ini. Saya juga ingin memperingatkan kepada rakyat Malaysia agar tidak memandang enteng akan pandemik ini, kerana kelalaian dan kealpaan kita terhadapnya akan merandapkan segala usaha kerajaan dan rakyat yang prihatin dalam melawan musuh tidak kelihatan ini. Tidak keterlaluan jika saya katakan sekiranya kita tidak menyahut sarana pihak kementerian dengan sebaiknya, sudah pasti kita hilang punca dalam mencapai titik kemenangan. Oleh itu, marilah kita membentuk benteng pertahanan utuh yang bertunjangkan kerjasama dan berpaksikan semakin tinggi dalam melawan pandemik COVID-19 ini. Kita jaga kita, kita harungi bersama, kita pasti menang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemenang yang ketiga, kategori lelaki, Muhammad Aiman Nakib bin Muhammad Kamal daripada PPD Keluang. Naib Johan, naib juara. Dan dengan pidato kategori lelaki ialah Muhammad Daniel bin Muhammad Rapi daripada PPD Kulai. Okey, inilah saat yang mendebar-debarkan kepada semua peserta. Saya ingat ada 6 lagi yang tak disebut, 5 atau 6. Tetapi saya teruskan. Saya fikir pemenang ini semua seperti macam sudah jangka lah. Pemenangnya ialah Muhammad Azan Ishak bin Musa, PPD Segamat. Tahniah.